bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, karya Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar tauhid, karena tauhid sebagaimana sudah kita ketahui bersama terbagi menjadi tiga: tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Kemudian tiga pembagian tersebut, tauhid yang inti yang didakwahkan para nabi dan rasul, yang dengan tauhid tersebut terjadi permusuhan, pertikaian, peperangan antara nabi dan umatnya, adalah tauhid al-uluhiyah. Kita lihat pembahasan berikutnya halaman 193, perhatikan baik-baik. Man huwallah, siapakah Allah Subhanahu wa taala itu? Jawabannya innamallahu ilahu wahid. Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah yang satu. Ilah maknanya ma'luh. Ma'luh maknanya ma'bud. La ilaha illa ma'budah. Jadi ilahun maknanya apa? Ma'luhun. Ma'luh maknanya adalah ma'bud. Jadi makna dari ucapan innamallahu ilahun wahid maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat sesembahan yang satu, yang tunggal. Tidak ada duanya, barakallahu fikum. Kata beliau innallaha ta'ala ilahun wahidun laisa lahu syarik wala mathil wala syabih fi dzatihi aw sifatihi aw af'alihi khilafan liman i'taqada annallaha anna lillahi zaujatan aw waladan. Allahul musta'an. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang satu, yang tunggal. Ya, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang semisal untuknya. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak secara zatnya, tidak pula sifat-sifatnya, tidak pula pada perbuatan-perbuatannya, enggak ada satu pun yang menyerupai. Khilafan, berbeda halnya dengan apa? Orang-orang atau dalam rangka menyelisih orang-orang yang meyakini Allah taala punya istri atau punya anak. Sangat berbahaya sekali. Karena dalam masalah asma wa sifat sudah kita lewati, untuk penetapan dengan global atau dengan terperinci dalam menetapkan nama dan sifat terperinci. Adapun dalam meniadakan sifat-sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala dirinci atau global, meniadakan sifat-sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala pada asalnya dirinci atau global? Global. Kalau menetapkan rinci, kalau meniadakan global. Ingat-ingat kaidahnya nafiyun mujmal isbatun mufassal. Isbatun mufassal nafiyun mujmal. Menetapkan nama dan sifat rinci, as-sami al-basir rinci, tapi di dalam meniadakan global, laisa kamitslihi syai global. Karena peniadaan sifat kurang secara global itu jauh lebih baik daripada peniadaan sifat kurang secara terperinci. Contohnya antum menyanjung memuji seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan tukang sampah, bukan tukang sapu, bukan tukang jual cilok, bukan tukang jual apa? Bukan tukang jual nasi goreng. Benar atau enggak itu ucapan itu? Benar, tapi ketika antum merinci dengan
sifat-sifat yang kurang tadi itu berarti enggak memuji, mengejek seakan-akan. Paham belum? Jadi kalau meniadakan sifat kurang cukup ditiadakan global. Paham ya? Paham maksudnya nih. Tapi ketika menetapkan sifat yang mulia, rinci. As-Sami' al-Basir, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Rinci. Kecuali ada pengecualian dalam rangka untuk membantah orang-orang musyrikun seperti apa yang akan kita baca ini. Orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak, punya istri, punya pendamping, dibantah dengan apa? Peniadaan secara terperinci. Kita lihat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tunggal. Allahus samad, dialah Allah Ta'ala zat yang apa? Bergantung semua makhluk kepadanya. Bergantung semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, antum lihat rinciannya itu, lam yalid wa lam yulad. Peniadaan tapi rinci. Aslinya bukan. Kalau penetapan baru dirinci. Kalau peniadaan global. Tapi kenapa di sini peniadaan kok dirinci? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Membantah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Paham belum? Membantah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala punya istri. Seperti orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih. Barakallahu fikum Isa putra Maryam anak Allah katanya. Paham ya? Dibantah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mohon salah ya. Jadi kaedah yang inti dihafal, pengecualian direnungi. Kaedah yang inti bagaimana? Di dalam menetapkan nama dan sifat secara terperinci, di dalam meniadakan sifat-sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara global. Isbatun mufassal, nafiyun mujmal. Kecuali dalam rangka apa tadi? Raddan ala haula liman za'ama anna lillahi waladan aw zawjah. Kecuali dalam rangka membantah mereka-mereka yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak dan Allah Ta'ala punya istri. Dibantah lam yalid wa lam yulad, rinci. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, padahal peniadaan. Na'am barakallahu fikum. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setanding, sepadan, seimbang, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khilafan liman za'ama anna Allah tsalitsu tsalatsah. Ini juga parah. Bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu adalah apa? Nah, barakallahu fikum, salah satu ilah dari tiga ilah yang ada. Salah satu sembahan dari apa? Tiga sembahan yang ada. Tuhan Bapa, barakallahu fikum, kemudian Tuhan Ibu, kemudian Ruhul Kudus atau yang semisalnya. Faham ya? Itu semuanya adalah batil. Kata mereka three in one, tiga tapi satu. Tiga dalam satu kemasan. Allah musta'an, itu kita katakan batil. Kita katakan apa? Batil. Allah Ta'ala itu zat yang tunggal. Huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggal. Kita lihat lagi. Ta'ala Allahu 'an dzalik 'uluwan kabira. Maha agung Allah Ta'ala dari perbuatan tersebut, dari dugaan dan sangka tersebut, na'am 'uluwan kabira, yaitu zat yang maha tinggi dan besar. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah, difonis kafir langsung. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tiga, salah satu daripada tiga ilah. Paham ya? Yang ketiga tadi, tiga ilah yang ada. Berarti kan menyatakan bahwasanya ilah itu ada berapa? Tiga kata mereka. Ini batil ya. Seorang Nasoro atau yang semisalnya, na'am. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali ilah yang satu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan ilah kalian, ilah tadi apa artinya ilah? Ilahun ma'luh, ma'luhun ma'bud. Jadi kalau tanya ilah itu apa? Ma'luh, ma'luh itu apa? Ma'bud. Jadi wa ilahukum ay wa ma'bud wa ma'budukum, ya, wa ma'budukum ilahun wahid. Dan sesembahan kalian itu adalah ilah yang satu, yang tunggal. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Wa khilafan liman i'taqada anna hunaka alihatan ghairallah.
Allah musta'an. Dan juga dalam rangka menyelisihi orang-orang meyakini bahwasanya di sana ada sesembahan, sesembahan selain Allah Taala. Tatasarraf fi hadza al-wujud, yang bisa mengatur alam semesta ini, ikut campur dalam pengaturan sesuatu yang ada ini. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata fasubhanallahu fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Di sini perhatikan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan ada ilah lain selain Allah Ta'ala. Ini batil. Kenapa? Karena kalau seandainya ada ilah lain, rusak atau tidak alam semesta ini? Rusak. Maaf ya, saya rebutan nanti. Ini lihat ini ayatnya. Apa ayatnya? Kalau seandainya fihima, di langit dan di bumi ini ada ilah yang lain, sesembahan-sembahan yang lain, selain Allah, la fasadata. Ini saya akan rusak, akan hancur langit dan bumi ini. Rebutan. Nah, barakallahu fikum. Taruhlah sekarang dunia aja ya. Kalau ada dua penguasa, satu negara ada dua penguasa, biasanya ribut, rebutan kekuasaan. Itu manusia ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang disucikan dari itu semuanya. Naam, fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka maksudnya Allah Rabb yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifati. Naam, dari apa yang mereka sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat yang tercela. Ikhwani fi din, azza wa jalla, berikutnya tauhid yang ketiga. Tauhidul asma wa sifat. Tauhid al asma wa sifat, bahwasanya Allah Ta'ala punya nama-nama dan punya sifat-sifat, yang mana kaedahnya dalam asma wa sifat, kullu ismin yu'khad minhu as-sifah wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Itu kaedah yang paten, kaedah yang sering antum dengarkan, kaedah yang akurat disebutkan oleh para ulama. Setiap nama pasti di dalamnya ada sifat, dan tidak setiap sifat ada nama. Itu kaidah yang perlu antum hafal ya. Nama-nama untuk Allah Ta'ala pasti ada sifat di dalamnya. Sifat-sifat untuk Allah Ta'ala belum tentu ada namanya, karena penetapan nama dan sifat tauqifiyah, penetapan dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya As-Sami, Al-Alim, nama atau bukan? Naam. Ada enggak sifat di dalamnya? Ada. As-Sami sifatnya As-Sama. Al-Alim sifatnya Al-Ilm. Kemudian apa lagi? Al-Hayyu sifatnya Hayatun. Al-Muhyi sifatnya apa? Ihya'un. Al-Mumit sifatnya apa? Imatatun. Kan gitu. Tapi tidak setiap sifat itu ada nama. Contohnya An-Nuzul. Allah Ta'ala turun ke langit dunia atau tidak? Turun. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Nuzulun sifat. Tapi apakah ada nama? Nazil tidak. Kalamun sifat juga. Tapi ada enggak Allah Ta'ala punya nama mutakallim gitu? Enggak ada. Faham belum ini? Jadi kaidah tadi akurat ya. Kullus min yu'khad minhu sifat wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Setiap nama pasti diambil di dalamnya ada sifat, dan tidak setiap sifat mengandung dalamnya nama. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, wa huwa an-naw'u tsalits alladzi asyara ilaihi asy-syekh biqaulih, yang mana ini jenis yang ketiga yang al-mu'allif mengisyaratkan dengan ucapannya, wa huwal imanu bi kulli ma warada fil qur'anil karim, yaitu mengimani dengan seluruh apa yang datang dalam Al-Qur'an Karim ila akhirih. Wa yadkhul fi dzalik, dan masuk dalam keimanan tersebut isbat, isbatu jami'i ma asbathahu Allah li nafsihi wa asbathahu lahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal asma'il husna. Masyaallah. Masuk dalam mengimani seluruh yang datang dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah adalah apa? Menetapkan jami' seluruh apa-apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya, dan menetapkan seluruh untuk Allah Ta'ala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Berupa apa? Minal asma'il husna. Berupa nama-nama yang indah. Perhatikan ya, nama-nama yang indah itu maksudnya bagaimana? Maksudnya nama Allah Ta'ala itu semuanya pasti indah dan menunjukkan makna yang sesuai dengan namanya. Beda sama manusia. Manusia namanya Mahmud yang dipuji, ternyata dia perampok, pembegal. Paham ya? Enggak sesuai dengan namanya. Paham ya? Ada orang namanya Hamid, namanya Humaid, ya kan? Orang yang bagus, terpuji. Tapi ternyata dia apa? Na barakallahu fikum, pemabuk. Penjudi misalkan, enggak sesuai dengan namanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti dan cocok dengan namanya. Paham ya? Sami ya benar-benar mendengar. Alim ya benar-benar berilmu.
seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa ma dallat 'alaihi min as-sifat min ghair tashbihin wala tamtsil wala tahrifin wala ta'til." Masyaallah. Dan juga menetapkan apa yang ditunjukkan oleh dalil berupa sifat-sifat yang ada tanpa tashbih, tanpa menyerupakan, wala tamtsil, na menyamakan, wala tahrif, mengubah makna di zahir lafadznya, wala ta'til, tanpa penolakan. Sudah kita lewati ta'til ada berapa kemarin? Ada dua. Ta'tilun kulliyun, ta'tilun juz'iyun. Ta'til meniadakan secara total, kulli total, meniadakan secara total, ta'tilun kulli namanya. Siapa di situ? Jahmiyah. Jahmiyah total. Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Lah kok bisa? Karena nanti kalau Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, sama dengan kita katanya. Sama dengan manusia. Berarti kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan manusia, itu pemahaman yang gagal paham. Kita katakan kalian gagal paham. Sama nama itu enggak harus sama zatnya. Ingat baik-baik. Bolehlah nama itu sama, tapi zatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Iya enggak? Mereka enggak paham itu ya. Jadi mereka sebelum menolak sudah menyerupakan terlebih dahulu. Sampai-sampai para ulama nyebutin apa kemarin? Kullu mu'attilin mumatsil. Setiap orang yang menolak nama dan sifat semula mumatsil terlebih dahulu, menyerupakan dulu. Setelah menyerupakan menolak. Wa kullu mumatsilin mu'attilun. Setiap orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya ujung-ujungnya mu'attil, ujung-ujungnya menolak. Wahana enggak mau menetapkan Jahmiyah itu, dan memang tidak dimasukkan dalam 72 golongan Jahmiyah itu. Syiah Rafidhah juga tidak masuk dalam 72 golongan. Berarti apa? Kafir itu loh. Masa Allah Ta'ala enggak punya nama dan sifat? Tapi ada enggak? Ada katanya. Ini kontradiksinya di sini. Allah Ta'ala ada enggak? Ada. Tapi kok enggak punya nama, enggak punya sifat. Wujuduhu wujudun mutlak katanya. Adanya itu yang mutlak itu aja. Mutlak bagaimana maksudnya? Mutlakun an sifah wa anil ism. Paham ya? Adanya itu ada tanpa nama, tanpa sifat. Kita katakan anta gagal paham. Kenapa gagal paham? Ada sendiri sifat bukan? Sifat. Ada itu sifat itu loh. Kok bilang enggak ada katanya, enggak punya sifat dan lain-lain. Ada itu sifat. Lah kalau sesuatu kok enggak ada ya bukan sesuatu. Sesuatu dikatakan ada itu karena ada. Paham ya? Jadi sesuatu itu punya sifat yang inti yaitu ada. Kalau enggak ada bukan sesuatu. Paham ya? Asy-syai' sumiya syai'an li'annahu mawjud. Fa idza kana la yujad la yusamma syai'an. Kan itu? Iya enggak? Sesuatu itu dikatakan ada. Sesuatu itu dikatakan sesuatu, asy-syai' sumiya syai'an, sesuatu dinamakan sesuatu li'annahu mawjud karena ada. Fa idza kana laisa mawjudan fa laisa bisyai'. Kalau seandainya enggak ada ya bukan sesuatu. Iya enggak? Paham belum ini? Sekarang antum ada enggak antum? Sesuatu bukan? Sesuatu. Jin, malaikat ada bukan? Ada tidak? Ada. Sesuatu bukan? Sesuatu. Jadi sesuatu itu ada dua macam. Sesuatu yang hissiyun bisa diterima panca indera, dilihat, diraba, sentuh. Ada yang sifatnya maknawi, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya. Itulah Jahmiyah, enggak ada nama, enggak ada sifat katanya, padahal terjatuh dalam kontradiksi. Yang kedua, yang ta'tilun juz'i siapa? Seperti siapa? Mu'tazilah sama siapa? Asy'ariyah. Mu'tazilah gayanya, wahai Jahmiyah, kalian tuh ekstrim. Masa Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat? Kalau kami ini masih menetapkan Allah Ta'ala punya nama, tapi sifat enggak punya katanya. Allahul Musta'an, itu Mu'tazilah. Allah Ta'ala sami', sami', tapi bila sama'. Allah Ta'ala basir, basir, tapi bila basar. Allah Ta'ala alim, ayo alim, tapi bila ilm. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui tapi enggak punya pengetahuan. Maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Kontradiksi atau tidak nih? Ini Mu'tazilah nih. Wasil bin Atha al-Ghazzal. Wasil bin Atha al-Ghazzal, pentolannya, bosnya. Paham ya? Nah, pemimpinnya Wasil bin Atha al-Ghazzal. Allahumma musta'an. Datanglah kelompok yang ketiga, gayanya bukan main. Kalian Jahmiyah, kalian Mu'tazilah, kalian dua-duanya keliru. Kamilah yang benar. Lah kenapa? Masa Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat? Masa punya nama tapi enggak punya sifat? Kalau kami menetapkan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, tapi teman tujuh. Allahumma musta'an. Itu apa? Asy'ariyah. Bergaya sok benar sendiri tapi masih keliru. Kenapa keliru? Dia mengatakan Jahmiyah,
kalian ekstrim. Masa Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat? Mu'tazilah, kalian juga keliru. Masa punya nama, enggak punya sifat? Kalau kami menetapkan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat yang sesuai dengan akal kami. Berapa? 7 saja katanya. Keliru enggak ini? Keliru. Masa cuma 7? Nama Allah Ta'ala banyak atau tidak? Banyak sekali, tidak terhitung dengan apa? Jumlah-jumlah tertentu. Tidak terhitung dengan jumlah-jumlah tertentu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? 7 tersebut apa? Terkumpul dalam pantun yang sering anda sebutkan itu, disebutkan oleh para ulama, mereka menetapkan cuma 7 nama saja. Hayyun, Alimun, Qadirun, wal kalamu lahu, iradatun, kadzaka as-sam'u wal basaru. 7. Hayyun, Alimun, Qadirun, wal kalamu lahu, iradatun, kadzaka as-sam'u wal basaru. 7. 7 itu pun apa? Karena cocok dengan akal. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan akal, mereka tolak walaupun ada dalilnya. Itu Asy'ariyah, kita katakan kalian tiga-tiganya parah. Yang paling parah Jahmiyah, Mu'tazilah berikutnya, Asy'ariyah pun tidak jauh beda. Paham ya? Kalau Jahmiyah sudah sepakat tidak masuk dalam 72 golongan. Ahlus Sunnah lah yang selamat, atau Ifatul Al-Mansurah, Al-Firqatul Najiyah. Paham ya? Apa? Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, namun kita tidak mengetahui jumlahnya berapa. Yang jelas banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi. Muhammad sallallahu ya. Fa na'taqid bi anna lillahi asma'an wa sifatin tadullu ala kamalihi wa 'azamatihi. Maka kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat-sifat yang menunjukkan atas apa kesempurnaannya, wa 'azamatihi dan keagungannya, la yushbihuhu ahadun fiha. Yang tidak ada seorang pun menyerupai Allah Ta'ala dalam nama dan sifat tersebut. Cuman ingat-ingat, al-ishtirak fil asma syai'un mungkin. Sama-sama dari sisi nama itu sesuatu yang mungkin. Mungkin atau tidak, Bang? Mungkin, kalau nama sama itu mungkin, tapi hakikat mesti berbeda gitu loh. Dalam masalah dunia aja mungkin kan? Mungkin enggak, Hasan? Dalam masalah dunia mungkin, sama-sama bakso. Paham ya? Si A sama si B sama-sama jualan bakso, namanya apa? Bakso, tapi rasanya beda. Si A baksonya ori, benar-benar murni daging sapi, gak ada campuran-campuran yang lain, serat-serat yang lain gak ada. Tapi si B ternyata bakso juga, tapi banyak gajihnya, banyak lemaknya. Paham ya? Tapi sama-sama baksonya, berarti sama nama, belum tentu sama hakikat zat-zatnya. Ya enggak? Paham belum? Paham ya, Ewah. Jadi jangan sampai kita mengatakan gak masak sih sama sih. Sama itu enggak masalah kalau dari sisi nama ya. Adapun hakikat zatnya pasti berbeda. Naam. Waqad waradat hadhihi al-asma wa sifat, sungguh telah datang nama-nama dan sifat-sifat ini fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an Karim, wal ahadits an-nabawiyah, dan juga di dalam hadis-hadis nabawi. Hadis nabi maksudnya as-sahihah, yang sahih. Fayajibul imanu biha 'alal haqiqah, maka wajib untuk mengimani secara hakikatnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di dalam ayat yang pendek, singkat, simpel tersebut ada rukun la ilaha illallah, yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Laisa kamitslihi syai', nafi, wa huwas samiul basir, isbat. Masya Allah. Jadi kita ngambil istinbat seperti itu caranya. Kalau ada peniadaan, oh berarti ini peniadaan sesuatu yang sempurna, nafi. Kok ada penetapan? Penetapan sesuatu yang sempurna, isbat. Paham ya? Jadi laisa kamitsli syai', nafi, rukun yang pertama. Wa huwas samiul basir, isbat. Mohon insyaallah. Nah, ini ayat ini dikenal dengan apa? Dustur. Sebagian mereka menamakan dustur, dustur ahli sunnati wal jamaah fi isbatil asma wa sifat. Undang-undang dustur artinya. Undang-undangnya ahli sunnati wal jamaah di dalam masalah menetapkan nama dan sifat adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kita tutup yang terakhir, amsilatun ala asma wa sifat, contoh untuk nama-nama dan sifat-sifat. Contoh untuk nama-nama dan sifat-sifat. Pertama, al asma, contohnya biar antum enggak gagal paham, nama itu apa semasa ini nama. Karena anak pernah dengar keliru. Ada orang ngomong Allah Ta'ala itu punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keliru, bukan sifat itu, nama. Sifat itu di dalam Ar-Rahman itu. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim nama atau sifat? Nama. Di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ada sifat Ar-Rahmah, itu benar. Allah Ta'ala itu punya nama Hayatun. Punya nama
ihyaun, punya nama imatatun, gagal faham. Jangan keliru dalam mengungkapkan. Antum keliru dalam ungkapan itu terkadang menimbulkan kritikan gitu ya. Jadi upayakan kita dalam ungkapan apa? Dalam ungkapan pun benar. Ya namanya manusia tidak selamat dari kekeliruan, tapi upayakan. Paham ya? Ar-Rahman nama, sifatnya Ar-Rahmah. Al-Muhyi nama, sifatnya Ihya. Al-Mumit, Al-Mumitu nama, sifatnya apa? Imatah. Al-Hayyu nama, sifatnya apa? Hayatun. Itu perlu dipahami baik-baik. Mafhum insyaallah ini? Islam mafhum? Ayo na'am. Barakallahu fiikum. Kita lihat contohnya. Misal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qahir, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Al-Qudus, Al-Quddus, Ar-Rahman Rahmah, Ar-Rahim Rahmah, Al-Qahir, Al-Qahir apa? Hah? Apa? Al-Qahir ini kan nama, sifatnya apa? Apa sifatnya? Apa sifatnya, Abdul Aziz? Al-Qahir, Al-Qahir sifatnya. Ambil masdarnya aja. Al-Qadir Qudrah, As-Sami Sam', Al-Basir Basar, Al-Quddus Al-Qudsiyah. Ya enggak? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Sifat, contohnya sifat misal Al-Ulwi. Al-Ulu sifat namanya Al-Ali. As-Sam' sifat namanya As-Sami', As-Sami'. Al-Basar sifat namanya Al-Basir. Al-Qudrah sifat namanya Al-Qadir. Al-Wajh sifat dzatiyah kalau ini. Ingat-ingat ya, ada enggak namanya? Kita katakan tidak setiap sifat diambil nama, jadi enggak jangan gagal paham. Antum nyari nama di situ enggak dapat. Al-Wajh ya sifat, sifat dzatnya. Al-Yad nama atau sifat? Al-Yad ini sifat. Sifat, enggak ada nama namanya, enggak ada. Yad sifat. Paham ya? Ingat-ingat kaidahnya ya. Lah terus mana nama? Terus mana namanya, Ustaz? Enggak ada namanya. Ingat-ingat setiap sifat itu tidak harus diambil nama. Tapi kalau nama pasti muncul sifat, itu loh. Naam. Wan nuzul, sifat atau bukan nuzul, Iqbal? Sifat. Namanya ada enggak di situ? Enggak ada. Karena untuk menetapkan nama harus ada dalilnya. Wa ba'da bayani anwa'i tauhid nubayyin al-maqsuda bir-rusul wal hikmah min irsalihim. Dan setelah apa? Menjelaskan jenis-jenis tauhid, kemudian kami atau kita menjelaskan tujuan. Tujuan diutusnya para rasul dan hikmah dari pengutusan tersebut. Paham ya? Nah, setelah menjelaskan jenis-jenis macam-macam tauhid, nubayyin, kami akan menjelaskan maksud yang diinginkan birrusul, dengan rasul itu siapa? Siapakah para rasul tersebut? Apa definisinya? Apa pengertiannya? Wal hikmah min irsalihim, dan tujuan diutusnya para rasul. Ar-rusul, ar-rusul jamak ya, mufradnya rasulun. Wa humul ladzina ba'athahumullah ilan nasi litablighi syar'ih, masyaallah. Para rasul itu mereka adalah orang-orang yang Allah telah utus untuk manusia agar menyampaikan syariatnya. Itu rasul namanya. Paham ya? Yang diutus untuk menyampaikan apa? Syariatnya. Naam wa da'watihim li ibadatillah wahdah, dan agar mendakwahkan, mendakwahi mereka untuk beribadah kepada Allah taala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wastinabi ibadati ghairih, dan mendakwahkan agar menjauhi mengibadai selain Allah taala. Wa awwaluhum nuhun, wa awwaluhum nuhun, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat-ingat, inna saya terulang-ulang, upayakan kita lisan kita lunak untuk bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan diam saja. Kayak enggak ada, enggak peduli sama sekali, keliru. Sudah diingatkan dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau antum dengan lafaz Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ringankan lisan kita untuk bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ringan, mudah. Orang-orang sufi itu enggak kalah. Orang-orang pencinta habaib itu sallu 'ala Muhammad. Ya enggak, ya. Allah musta'an. Teriak-teriak gitu, semangat mereka. Nah, kita ada sunnah harus semangat juga. Ketika mendengar lafaz Muhammad, lafaz Nabi, langsung kita imbali dengan apa? Bersalawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penting itu ya. Nah, dalilnya nas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, kita lihat. Dan yang pertama kali rasul tersebut adalah Nuh, rasul yang diutus untuk penduduk bumi. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al hikmah min salir rasul, yang terakhir, hikmah tujuan diutusnya para rasul. Arsalahumullah ta'ala hujjatan 'alal ibad. Allah Ta'ala mengutus para rasul sebagai hujjah untuk hamba-hambanya. Liyuballighun nas ad-dina, untuk atau agar mereka menyampaikan kepada manusia agama, agamanya kepada Allah Ta'ala, kepada Islam. Wa yubashshirul muti' bil jannah, dan untuk mengabarkan kabar gembira orang yang mentaatinya dengan surga. Wasawabul 'adzim, dan juga mengabarkan kabar gembira dengan pahala yang agung yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa yundirul 'asib bin nar wal 'adzab asyadid, dan memberikan peringatan kepada manusia dari pelaku maksiat dengan apa, ancaman neraka dan azab yang pedih. Itulah tujuan diutusnya para rasul. Pertama, untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang mentaati dengan surga. Yang kedua, memberikan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat dengan apa, api neraka. Hadis siapa? Abi Hurairah, rawahu Muslimun. Nah, barakallahu fikum, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Artinya, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Akhirnya ditanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Qala, barang siapa yang mentaati aku, sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Allahul musta'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubashirin wa mungdirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul, mereka diutus sebagai mubashir wa mungdir, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia itu tidak punya hujah lagi di hadapan Allah Ta'ala setelah diutusnya para rasul. Gak ada alasan gitu loh, belum diutus pada kami rasul, gak ada alasan, sudah diutus para rasul untuk menyatukan, menyerukan, mengajak apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu assalamat al-afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahi rabbil alamin.